ada info. Gimana? Tanya Cina ini. Lumayan ingin. Terus cari. Kita perlebar jangkauan pencarian. Kamu ke barat, aku ke timur. Bergerak! Ngomongi! Virgo, Nyeng. Nyok, target ditemukan. Di mana? Di timur laut 46 bagian utara. Oke, anggung yang namanya. Di mana? Ingat, Nyok. Kita harus menangkapnya hidup-hidup. Ini apa namanya? 3 2 1 sergap. Namanya anjingnya nyangat juga kamu nih. Cakaranmu sakit juga, Cing. Anyang-anyang. Dipotong ya. Mau diapain tuh kucing? Buat mana, Om? Kan bentar lagi hari raya Idul Adha, Om. Hari raya kurban. Namanya nyong, kutuk-kutuk. Aduh, gak bisa Nadayat. Gak bisa kurban pakai kucing. Lepasin. Nyong-nyong-nyong. Capek-capek dicakar, capek-capek nangkapnya dilepasin. Kucing itu hewan kesayangan Nabi. Selain itu, dagingnya haram untuk dimakan. Gak bisa untuk kurban. Nyek-nyek-nyek. Menyewa-nyewa. Biasanya untuk kurban itu sapi, onta, domba, atau kambing. Aduh, kayak nyamuk ini. Tenang, Nyok. Tadi di lapangan kampung sebelah, aku ada lihat banyak sapi. Kita tangkap itu aja. Nah, ayo. Nah, itu benar. Kurban itu pakai sapi. Waktunya angkat senjata. Loh, hei, siapa kalian mau tangkap itu? Aduh, anak itu mulai berontak lagi. Aduh, bagaimana ini? Assalamualaikum, Om Amir. Waalaikumsalam. Ada apa, Naria? Ini, Om. Disuruh sama panitia kurban ngedata siapa aja yang mau kurban nanti. Oh, iya Naria. Rencananya saya juga mau kurban. Oke, Om Amir kurban ya. Sapi atau kambing, Om? Waduh, Om belum tahu sih Naria. Karena Om belum cek-cek harga sapi dan kambing. Pak Yadi kurban kan, Naria? Pak Yadi? Oh iya, Pak Yadi nyumbang kurban satu sapi. Gede lagi sapinya, sapi jumbo. Wah, kayaknya aku nanti juga kurban sapi deh. Oh ya udah, belum tentu ya. Oke, Ria lanjut lagi ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Om disuruh sama ketua panitia kurban mau ngedata siapa aja yang mau kurban nanti. Iya. Om Sunarto mau kurban? Om sudah satu, tapi masih di peternakan. Sapi atau kambing, Om? Sapi. Berapa ekor? Cuma satu, satu aja mampunya. Oh ya udah, kalau gitu nanti mau diantar apa langsung dibawa ke ini, ke musola? Nanti diantar aja. Udah, oke, okay, Om. Okay. Ngomong nyanyi-nyanyi. Aku gak nyangka, Nyok. Ternyata sapi yang kita incar gesit dan irit. Aduh, nyamuk, Nyok. Sapi-sapi. Kalian jadi kurban gak? Katanya mau kurban. Ini datanya mau kumpul ke panitia. Cepetin. Jadi. Ini kita lagi usahain. Kalian kenapa? Kok babak belur kayak gitu? Ini nyamuk. Nyamuk, Nyok. Sapinya ngamuk.
besar betul om. Kita nggak bisa menghandle. Waduh, walaupun pakai sapi, mana sah juga kalau pakai sapinya orang. Mungi, Yuyo, sapi siapa lagi kalian mau tangkap? Sapinya Pak Yadi om, yang besar itu. Aku pengen sapi yang besar dengan pahala yang besar. Ya wajar lah babak belur, itu sapinya Pak Yadi gede banget ya. Waduh, menyinyak, tangan aminya aja ya. Oh iya, kambing lebih kecil, ya. Sah juga buat kurban. Iya, hanya. Wah, masalah lagi ujung-ujungnya ini. Ya udah om, aku pergi dulu ya, mau rapat panitia kurban lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh nyok, bentar dulu nyok. Yang mainnya? Kan katanya om Sunarto, kurban kita gak sah kalau kurban bukan milik kita sendiri. Iya. Lu ngomongin apa nih? Kambingnya kita batalin aja. Ini namanya ini? Iya, aku punya cara yang lebih maknyus. Gimana om? Jadi kurban gak? Jadilah, saya mau kurban sapi yang lebih besar daripada punyanya Pak Yadi. Oke. Akhirnya rencana kita berhasil. Wah, menyenangkan nyanyi ya. Gimana? Jadi kurban gak? Jadilah, aku udah beli kambing. Wah, beli apa maling? Hah? Itu uang dari mana ya? Ya pakai uang jajanku lah, uang jajanku kan banyak. Oke, Dayat kurban satu kambing ya. Satu kambing. Mau langsung diantar? Enggak, aku nitip kamu aja, langsung antar ke musola ya. Kambingnya. Nyanyi ya. Nih. Kambing apa yang segitu itu ya? Sate kambing asli Madura. Mana bisa? Ya bisa lah, orang sama-sama kambing. Nanti juga di sate. Ah, ya gak bisa ya. Yang namanya kurban itu harus hewan hidup. Barangkali orangnya mau direndang. Nih, aku mau juga yang menyenyak. Tuh, kalau mau dendam pakai yang ini. Hah? Ini mah lebih ngaco. Nyat, nyok nyinyi nyok nyok Uiman. Wah, gak bisa nyok. Kita harus kurban. Nyanyi mah nyanyuinnya. Sapi berapa sih harganya? Kami hanya nyak melah nyame nyinyum nyanyunya. Kalau kambing? Nyami nyinyak nyame maknyunya. Kambing masih memungkinkan. Hah, aku tahu nyok di mana dapat hewan kurban yang murah. Ayo ikut, tapi kita cuci muka dulu. Where did all the times go? When did they all pass by? How did I get so lost in a blink of an eye? Kenapa lagi Naria? Ini panitia kurban minta tambahan orang untuk penyembelihan. Kamu minta tolong om? Iya, om bisa kan nyembelih sapi? Oh bisa. Eh Ria, kamu kucariin dari tadi ternyata di sini. Kenapa? Kamu nyetor hewan kurban? Ya iyalah. Wah, hebatnya Nadayat. Masih muda, sudah bisa kurban sendiri. Iya dong, emang om masih muda gelandangan. Iya. Mana hewan kurbanmu, Yat? Tangan om habis pegang mobil. Aku mau kurban kuda, boleh kan om? Tuh, kuda aku dibawa nyok-nyok tuh. Aduh, mana bisa pakai kuda? Apalagi kuda lumping. Ayunya nggak minyom. Gak bisa. Makan apa ya? Permen karet? Mau. Hah,
Kok pedes ah? Ya namanya juga permen karet, tuh lihat karetnya dua. Oh iya ya dah, karetnya dua. Ada-ada aja kamu. BTW pak, kita tahun ini gak kurban kah? Ya kurban lah Yat, bapak sudah setahun ini nabung Yat. Buat beli apa? Beli kambing Yat. Bentar ya, kita ambilkan ke dalam. Ceng-ceng-ceng. Uangnya dicerengin itu pak? Iyalah. Kayaknya uang di tabungan itu gak cukup deh pak. Hah? Kamu tahu dari mana kamu? Anu ya, nebak-nebak aja. Kayaknya ada yang gak beres ini. Hah? Kok marah ini Yan? Bapak ini nabung setahun loh ya. Jangan-jangan uangnya kamu ambil ya? Ya gak mungkin lah aku ngambil pak. Celengannya kan bapak simpan di pok bunga. Siapa yang bisa ngambil di situ? Tahu dari mana kamu kalau celengannya di pok bunga? Anu pak? Bener-bener kamu ya dia. Ini lu buat korban. Kenapa Pak Mir? Kok sedih betul? Aduh Pak Sunarto, tahun ini kayaknya saya nggak jadi korban. Tahu-tahu uang saya itu hilang loh Pak. Sabar Pak Mir, kurban itu tentang keikhlasan. Nabi Ibrahim dulu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harus menyembelih Ismail, yaitu anaknya. Kurban itu bukan tentang ada atau tidaknya, tapi tentang bagaimana kita ikhlas. Pak Amir bayangkan, bagaimana Nabi Ibrahim pada saat itu tidak bisa menolak perintahnya Allah. Dan apa jawaban dari Ismail? Dia ikhlas kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mau menyembelih, mukjizat terjadi. Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba yang sangat besar dan sehat. Nah, jadi kurban itu tentang keikhlasan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam, lalu diganti domba, Pak. Iya, Pak. Anaknya ditukar dengan domba. Di situ kita belajar keikhlasan, Pak. Bagaimana kita patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi gitu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ayo Om, cepat Om, sini tunggu panitia kurban. Ya, tadi lama karena asap arang. Pak Mir, jadi kurban gak hari ini? Panitia sudah nungguin ini. Oh, iya Pak, jadi Pak, kurban Pak. Pak Mir, kurban apa? Dayat Pak. Oh, atas nama Dayat ya kurbannya? Oh, bukan Pak. Pak, ampun Pak. Pak, ampun Pak. Ayo. Dayat yang mau dikurbankan. Siapa tahu anak saya bisa jadi domba Pak, kayak Nabi Ismail alaihissalam. Pak. Tuh kan, suaranya sudah mulai jadi kambing kan Pak? Pak, jangan Pak. Ayo. Kacau, kacau. Tiga bermuda. Pinky mulai melawan. Ya, cari. Kita mulai perlebar jangkauan. Kamu terus ke barat, aku ke timur. Ais. Ais. Surat cinta untuk Tara. Surat cinta untuk Tara. Ah!
Mudapain kucing itu. Bau betul kok. Hujur. Antara sapi. Bau bias. Kayak biasanya gitu nah. Kenapa sih kamu? Waduh, nggak tahu enak Ria. Karena itu nah, belum masih korban harganya itu. Ini cek korban. Mati. Korbannya. Ini sambil catat kan? Iya. Oke, diet nyumbang satu kambing ya. Kambing. Korban. Hahaha. Sebelum marah. Ah, ya nggak bisa ya. Namanya Irwan, Irwan. Irwan. Gua masih nyari-nyari. Dari kambing kepala aku. Jen. Terus, terus, Najis. Ya itu, aku mau kurban kuda. Jen. Lu itu Najis. Udah, Cok. Ini nah. Abis itu ketawa kan, udah kayak tiktok anjing. Mana ada yang tahu ini kenapa ketawa-ketawa? Aduh. Oh, selesai om belum mandi junub. Aku mau. Om ketawa. Nyari kamu. Eksen. Cepetin om, saya tunggu panitia kurban. Ya bentar, tadi kelamaan asap-asap arang. Ketawa lagi Ria. Ya kan?